Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Nartacah Deso. Pada kesempatan kali ini kita akan update kembali pembangunan jalan tol Probolinggo Banyuwangi. Dan saat ini kita sedang terbang mengarah ke arah timur guys, sampai di atasnya desa Gebangan, kecamatan Krejingan. Lalu kita akan putar balik, terbang mengarah ke arah barat sampai ke desa Semampir, kecamatan Kraksan, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. Sebelum kalian lebih lanjut menonton videonya, jangan lupa untuk selalu memberikan like pada video-video saya, share ke semua sosial media yang ada di HP kalian. Bila ada kritik dan sarannya, langsung tulis di kolom komentar. Yang terakhir di subscribe, loncengnya dinyalakan agar kalian selalu mendapatkan notifikasi atau pemberitahuan saat channel ini mengupload seputar pembangunan jalan tol Probolinggo Banyuwangi, guys. Seperti biasa, bila kita terbang di kawasan ini, kita akan selalu melihat pondok pesantren yang ada di sebelah kiri ini ya guys. Wah, pondok pesantrennya ini lumayan besar guys. Terlihat di bawah ini jembatannya sepertinya di sisi kirinya sudah mulai dicor ya guys. Dan di depannya lagi ada sebuah jembatan lagi, namun belum dilakukan pengecoran. Sebenarnya di video sebelumnya itu sampai di depan sana ya guys, sampai di desa Kandang Jati Wetan. Karena cuacanya mendung, maka saya tidak berani untuk terus terbang, takut turun hujan ya guys. Lalu saya memutuskan untuk belok di sini dan kita akan terbang mengarah ke arah barat. Kita akan melihat flyover Kraksan ya dan exit tol Kraksan guys ya. Maka dari itu, ikuti terus video ini dan tonton sampai selesai guys. Untuk perkembangan pembangunan jalan tol Probolinggo Banyuwangi ini bila dibandingkan dengan video-video sebelumnya ya guys, sungguh perkembangannya signifikan guys ya, sudah bisa kita lihat. Agar kalian dapat melihat perkembangan pembangunan jalan tol Probolinggo Banyuwangi, saya sarankan untuk menonton video sebelumnya ya guys, dan link video sebelumnya akan saya sertakan di deskripsi video. Untuk di kawasan ini, pemandangannya itu hamparan persawahan yang luas ya guys. Wah, bila kita melintasi di kawasan ini, tentu bila kita melihat kanan kirinya akan menyejukkan mata kita guys. Mengingat di lokasi ini hamparan persawahan yang luas dan tentunya juga dengan tanaman-tanaman padi, tembakau yang menghijau guys. Thank you.
Di bawah ini ada geotek yang sudah digelar ya, dan di sana juga sudah mulai dilakukan progres penimbunan atau urukan. Dan di depannya lagi di sini ada sebuah jembatan. Jembatannya sudah dicor ini ya guys. Sepertinya juga pagar pembatasnya sisi kanan ataupun kiri di situ juga sudah mulai dicor juga. Kita akan terus terbang menuju ke arah barat guys ya, sampai ke Desa Semampir, Kecamatan Keraksan, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. Nah, kita sudah sampai di flyover Keraksan ini ya guys ya. Ini masuk Keraksan atau Krejingan ya guys ya. Di sini juga jembatannya hanya di tengah-tengah saja yang baru dipasang balok girdernya. Untuk di sisi kanan ataupun kiri, nah jembatannya atau balok girdernya belum dipasang ya guys. Jadi jembatan ini belum nyambung seperti itu. Bila kita lihat ke baratnya itu sepertinya sudah panjang sekali yang telah dilakukan pengecoran. Kita akan putar ke kanan menuju ke exit tol Keraksan guys ya. Seperti apa perkembangan pembangunan jalan tol Probolinggo Banyuwangi khususnya di exit tol Keraksan ini. Untuk di exit tol Keraksan ini guys ya, pemandangannya itu hamparan persawahan yang luas. Tentunya ini juga kita akan merasakan kesejukan bila kita keluar masuk di exit tol Keraksan ini. Thank you.
Cuaca saat ini lagi mendung ya guys. Di depan sana itu merupakan Jalan Pantura ya, sudah terlihat. Bila kita ke kanan nanti kita akan menuju ke Kabupaten Situbondo atau Banyuwangi, dan sebaliknya bila kita ke kiri kita akan menuju ke Kota Probolinggo ataupun Surabaya guys. Saya memutuskan untuk putar balik di sini karena memang cuacanya saat pengambilan video ini lagi mendung dan saya kurang begitu bebas ya guys untuk menerbangkan drone karena penuh kewaswasan takut turun hujan guys. Seperti biasa, saya mohon maaf bila ada salah kata, tingkah ataupun perbuatan. Dan kita akan update kembali nantinya pembangunan jalan tol Probolinggo Banyuwangi dari flyover atau simpang susun Keraksan ini ke barat ya. Maka dari itu jangan sungkan-sungkan untuk selalu memberikan like pada video-video saya, share ke semua sosial media yang ada di HP kalian. Bila ada kritik dan sarannya langsung tulis di kolom komentar. Yang terakhir di subscribe, loncengnya dinyalakan agar kalian mendapatkan notifikasi saat channel ini mengupload seputar pembangunan jalan tol Probolinggo Banyuwangi guys. Oke, sampai jumpa di video saya selanjutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.